Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lestari Kuliner, referensi kuliner kita. Baik teman-teman, kali ini saya berada di Bekasi ya teman-teman. Ini mau beli sate ayam ya. Ini sate ayam Madura asli ya teman-teman. Ini lokasinya ada di Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sate Madura Cak Sahid Syana. Ini sedia sate ayam, sate kambing, sop kambing, nasi atau lontong. Bukannya jam berapa di sini? Jam 4, Mas. Jam 4 ya? Ini sate ayam Madura ya? Madura asli berarti? Buka jam 4 sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam? Setiap hari ya? Setiap hari buka. Kalau nggak ada halangan libur. Iya. Jadi menunya ada berapa? Ada 3 sama sop doang. Oh, sop kambing atau ya, sapi? Sapi. Kambing ya. Sate ayam, sate kambing, ya? Di daerah sini sebenarnya makan kambing, kalau sapi ya. Oh, sukanya sate itu ya? Apa? Sop kambing ya? Sop kambing. Boleh dicampur. Yang paling enak makan sate itu pakai lontong ya. Iya. Jadi Maduranya mana? Pamekasan atau mana? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Jarang Pamekasan satu. Oh, kebanyakan dari mana itu, Mas? Bangkalan. Bangkalan. Terus mana lagi tuh? Sampang kali. Sampang. Tapi paling banyak emang itu ya? Bangkalan. Bangkalan ya. Jarang kalau Bangkalan. Masih tua kan? Iya. Kalau harian bikin berapa tusuk sate ayamnya? 5, 6 atau 7. Tergantung orangnya. Maksudnya 5, 6 apa? 700. Oh, 500 sampai 700. Kalau lagi rame 700. 700. Sabtu Minggu kali ya? Minggu, malam Minggu kan sini kurang ya. Iya. Kalau kambingnya? Paling 200 doang. 200 ya. Berarti di banyakan ayam. Kalau sopnya berapa satu porsi? 17 sama juga. Sama juga 17 ya. Lontongnya 2 ya? Lontongnya 2 aja. Lontongnya bikin sendiri berarti ya, sama? Enggak, beli juga. Ya? Beli juga. Oh, beli.
Berarti udah jadi gitu ya? Sama orang Madura juga. Oh gitu. Tinggal pesan aja gitu ya? Iya, tinggal malam lo WA. Iya. Udah pesan gitu mah gak lagi ya? Betul. Kalau sambelnya dipisah aja. Iya. Ya, makasih ya. Makasih ya. Masuk ya. Iya, makasih. Siap, sama-sama. Nah ini dia teman-teman, sate Madura ya, sate ayam Madura. Satu porsinya 17.000 dan ini lontongnya 2 biji 5.000. Jadi ini satu paket ini harganya 22.000. Mari kita cobain yuk. Tuh. Mari makan, bismillah. Sama lontong ya. Mantap. Jadi bumbu kacangnya melugat banget ya. Satenya juga gede-gede teman-teman. Satenya gede-gede. Mantap. Mantap banget satenya. Madura asli ya. Oke teman-teman, cukup sekian review makan sate ayam Madura. Terima kasih sudah menonton. Silakan di like, subscribe, di komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.